kabar semuanya? Selamat hari Senin. Ya ampun, betul ya hari ini aku ya. Saya Garos di hari Senin ini. Semangat terus menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mom. Hari ini ditemani Daniel di pojok sana ya, bajunya tema labu bu ungu. Ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir di hari ini di akhir bulan September. Ini akhir bulan September ya? Iya. Iya kan? Ya ampun, cepet banget ya, ntar lagi 2025. Dan tentunya ada hal-hal yang akan kita bahas juga di pojokan, membahas berita-berita yang lagi ramai menjadi sorotan publik, menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunianya atau dari dunia maya. Ini kita akan soroti yang ramai di dunia maya dari postingannya Raffi Ahmad. Jadi beberapa hari yang lalu, Raffi tuh posting kalau dia tuh menerima gelar kehormatan atau doktor honoris causa gitu ya, dari sebuah lembaga pendidikan di Thailand ya. Nih aku coba aku baca dulu nih ya, jadi nih ya, di keterangannya adalah 27 September dia posting, tapi kayaknya dia dapatnya itu loh sebelum-sebelumnya sih gitu ya. Bukan tanggal 27 itu, jadi sebelumnya. Ini late post kayaknya ya. Dari Profesor Kanok Sak Likit Priwan, Presiden Universal Institute of Professional Management atau UIPM Thailand. Gelarnya adalah di bidang Event Management and Global Digital Development. Itu ya biasa sih emang ya. Itu. Cuman menjadi pertanyaan netizen jadi gini, hah? Gitu. Kok bisa ya Raffi dapat itu? Terus ini universitas apa gitu ya? Sampai orang-orang akhirnya jadi kepo, pengen tahu universitasnya tuh apa sih gitu. Sampai ada, ini kan di Thailand, sampai ada orang Indonesia yang tinggal di Thailand itu bela-belain datang ke alamat itu, pengen tahu kampusnya tuh kayak apa dan apa yang terjadi. Nah, kita lihat dulu postingnya Raffi Ahmad saat memperoleh gelar kehormatan ya, berikut ini. Ya itu salah satu netizen ya, namanya Niar tuh emang tinggal di Thailand. Dia bahkan bikin postingan di sosial media X, dia bikin video juga gitu untuk membuktikan. Ini loh sampai dia tapak tilas. Dan ternyata universitasnya atau lembaga pendidikannya itu adanya di sebuah bangunan hotel dan apartemen gitu ya kan. Nah kalau kita lihat lagi di alamat universitas yang ada di Google, memang dia punya beberapa cabang. Salah satunya di Indonesia juga ada nih kan ya. Kalau di Thailand itu tadi yang udah didatangin sama Niar. Di Rusia juga ada. Terus di US juga ada. Di Paulo Court, di Santa Clara, California. Sementara di Indonesia itu ada. Kenapa di blur sih? Biar mungkin orang yang tinggal di sana bisa tahu kan. Di Plaza Summarecon, Bekasi ya, Jalan Boulevard Ahmad Yani, Kavling K01 Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi. Ini anak Bekasi. Iya. Mau dicek juga, oke, okay. Gitu, mau dilihat ya. Nah, yang di US juga ada bahkan, yang di US juga ada yang datengin kok alamatnya. Coba yang di US kita lihat seperti apa bangunannya. Ini yang di US katanya. Kalau cek, oh ini bukan, dia ngeceknya lewat Google Maps ya. Kalau cek di Google Maps, yang alamat US, kampus pun ternyata nggak kalah membagongkan. Mungkin kuliahnya homeschooling kali ya, katanya gitu. Ya, tapi kan emang dia bukan kuliah, itu kan dokter honoris causa tuh kayak gelar kehormatan. Ide bagus ya. Aku kan aku juga pengen. Komentar netizen. Postingan Raffi Ahmad dulu dong, kasih tunjuk dong postingan fotonya dulu. Nih di postingannya ini loh. By the ini. Ya kan kayaknya serius banget nih acaranya, pada pakai toga. Ada videonya enggak sih? Enggak ada. Oh, enggak ada videonya. Tapi dia ditemenin sama Gigi kan waktu itu juga kan? Enggak tahu sih, Kak. Masa enggak tahu? Bukannya di videonya ada. Apa enggak ada ya? Ini kalau kita geser-geser gitu kan ada. Tuh, terus bahkan dia cantumin juga tuh ijazahnya, graduation chart. By the grace of God Almighty hereby declare Raffi Ahmad Dr. Honoris Causa. Iya, Dr. Honoris Causa ini. Coba komentar netizennya deh kita baca ya, bunyinya adalah dosen gaib, tetot, kampus gaib, ya katanya. Yang berikutnya, tar aku tanya Jirayut, ah iya bener tanya Jirayut, bener. Yang berikutnya, aku mencium akan ada kursi, jadi orang ini jadi curiga, ini dapat gelar gini supaya kalau dapat kursi itu, emang syaratnya kalau dapat kursi apa sih? Kursi apa dulu gitu kan, yang berikutnya. Setelah baca profil UIPM, mereka sistemnya belajar online. Mungkin kantornya nyatu sama apartemen atau hotel. Tapi walaupun nyatu kayak gitu, harusnya tetap ada sign logo kampusnya sih di area hotel. Enggak, kalau dokter honoris causa itu emang harus kuliah? Enggak kan? Itu gelar aja kan, kehormatan gitu. Harus udah pernah S1. Enggak juga ya? Oh iya. Berarti aku juga bisa ya? Tapi aku mempunyai dampak apa untuk masyarakat?
dampak. Ya udah, ada lagi komentar netizen yang kita baca. Itu aja sih yang lagi rame, tapi ya enggak apa-apa kan, itu namanya juga penghargaan. Kalau kita ngomong, kalau menurut aku pribadi ya, Raffi apa, apakah memiliki dampak kalau secara jadi seorang aktor dan influencer? Itu followernya kan banyak sekali ya, dia memberikan dampak banyak. Dengan follower yang segitu banyak, apapun yang dilakukan itu berpengaruh juga terhadap banyaklah selera, perilaku gitu ya, ataupun apapun gitu dari masyarakat luas. Dan itu kan apapun yang dilakukan juga menjadi sorotan publik juga. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang satu lagi. Nah ini juga, apa yang dilakukan oleh tokoh yang satu ini berserta keluarganya juga menjadi sorotan publik ya. Apakah ada tawaran juga untuk mendapatkan dokter honoris causa? Ada Sule, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sutisnata Sule, komedian kelahiran 1976 yang mengawali karir dengan menjuarai audisi pelawak Indonesia tahun 2005 ini, pernah menikah dengan mendiang Lina Jubaidah tahun 1997 dan dikaruniai 4 orang anak, namun bercerai setelah 21 tahun pernikahan. Setelahnya, Sule menikah dengan Natalie Holscher tahun 2020 dan dikaruniai seorang anak, namun bercerai tahun 2022. Anak sulungnya Rizky Febian yang menikah dengan Mahalini Raharja pada 10 Mei lalu memberikan peringatan terhadap akun bernama Hazwa karena dianggap menyebarkan hoax dugaan perselingkuhan Mahalini dengan seorang keyboardis. Sule yang tampil membawakan lagu Kesempurnaan Cinta di Pesta Flora 22 September kemarin ini tengah menjalin hubungan dengan Santika Fauziah yang ditemuinya melalui live TikTok. Bagaimana tanggapan Sule terhadap isu perselingkuhan Mahalini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sule, apa kabar Kang Sule? Ya, baik Kak Ros. Kang Sule nggak ada tawaran untuk itu, dapat gelar dokter? Ada. Dokter atau dokter? Ada. Serius? Ya, tapi dokter Azhari kan jadi dokter Azhari. Serem ya. Oke, baik ini kita yang bahas pertama dari Kang Sule adalah biasa diam hadapi kasus Sule kini pasang badan demi menantu dan anak. Ini kan kemarin ya. Ya. Ini sebenarnya udah lama banget nih apa satu akun kayaknya aktif sekali menuding Mahalini itu selingkuh dengan keyboardisnya lah katanya ya, gitu ya. Betul. Bahkan dari sebelum menikah, sudah menikah sampai sekarang sampai akhirnya ditanggapi lagi gitu. Betul. Ini apa yang membuat Kang Sule sekarang ikut bersuara juga? Ya kasihan aja lah, mereka kan lagi fokus nyari duit, lagi fokus membina rumah tangga, terus terganggu seperti ini, jadi ya aku harus garda paling depan lah. Saya bilang sama Mahalini juga, udah kamu tenang aja, yang pertama kamu karir, yang kedua urusin suami lah. Udah, gitu aja. Ini sempat mengganggu juga sih di dalam kehidupan keseharian mereka? Mungkin ya, tapi kalau ya saya biasa aja, maksudnya sama Iki, sama Lini juga udah gak usah ditanggepin. Tapi mungkin karena Lini itu kan perempuan, beda lah pakai perasaan. Apalagi Lini juga bilang begini, kalau misalkan cuma ke aku gak jadi masalah, tapi dia udah ngerembet membawa-bawa nama keluarga. Dia memposting bapaknya, terus dengan bikin caption yang gak jelas lah gitu. Iya, dan ini kan juga jadi berpengaruh juga terhadap kru-krunya ya. Jadi betul, kayaknya gak enak hubungannya gitu, profesional jadi gak enak. Iya. Nah, terus Kang Sule katanya juga ikut mencari ini akun ini siapa dan lain sebagainya. Iya, pengen tahu aja. Udah jadi, ketemu belum? Penasaran lah gitu ya. Kayaknya gak perlu di inilah. Gak perlu dipublish? Iya, maksudnya gak perlu orang tahu lah, cukup saya aja lah. Kang Sule kalau ketemu sama orang ya, yang bersangkutan, pengen nanya atau pengen ngomong apa gitu gak sih? Saya pengen ngomong sama dia, semoga kamu selamat dunia akhirat, udah gitu. Didoakan yang baik ya? Iya, doakan yang baik aja. Semoga ya sibuk juga, jadi gak usah ngurusin. Betul. Yang bukan urusannya. Iya. Nah, ini kemarin juga kita melihat juga Mali ini sempat diwawancari di sebuah podcast. Dia sempat terlontar nih, katanya dia udah mulai capek katanya. Lelah, ada fase dimana dia bosan nyanyi. Jadi dia ngerasa apa karena kita terlalu fokus di hal duniawi ya. Bahkan ada rencana pengen tinggal di Bali aja gitu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Komentar netizen ya. Ini masih muda tuh Iki, jangan kebanyakan main game, bimbing istrimu yang sedang menjemput hidayah, katanya gitu ya. Masya Allah, ingin mencari ketenangan. Kita mah ambil positifnya, kalau netizen mah ya udahlah begitulah gitu. Tapi kalau misalkan Lini seperti itu, ya itu juga hal yang wajar. Dia juga seorang perempuan dan mungkin kalau menurut saya sih bagus. Bagus lah. Dia berhenti jadi penyanyi, ya kan? Biarkan Iki mencari nafkah. Oh gitu, ya. Iya. Jadi dukung-dukung ya aja. Sekarang begini, kalau misalkan berhenti untuk mencari duniawi, terus untuk makan mereka berdua dari mana? Iya. Kan gitu. Iya, itu hanya sekedar ibaratnya
kalau kita podcastku kan kadang-kadang suka kepancing, pikiran kita tuh apa, kita bisa keluar, apalagi si hostnya tuh jago untuk memancing, ya, iya. Gitu. Jadi melihatnya ya ada positifnya juga. Ada positifnya. Ya. Jadi biar Iki aja lah yang bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga. Betul. Ini biar ya fokus juga untuk rumah tangga. Iya. Tapi dari bahasanya saya sangat terharu lah dengan kata-kata terlalu mengejar duniawi. Kenapa terharu? Ya bagus lah, gitu. Maksudnya dia sudah memikirkan hal-hal yang ibaratnya spiritual lah, gitu. Jadinya ya hebat lah, hal ini tuh hebat lah. Melihat menantunya, gitu ya. Gak nyangka gitu, di usia muda. Betul, punya pemikiran seperti itu tuh luar biasa, gitu. Apalagi seorang perempuan. Kalau mereka memang benar akhirnya mau tinggal di Bali gitu, dari Kang Sule sendiri gimana? Nggak apa-apa. Kalau saya dari dulu juga, apalagi sekarang Iki sama Lini udah menikah, itu udah bukan, nggak bisa saya ikut campur sama mereka, silakan saja. Kecuali mereka nanya ya. Betul, betul. Iki sendiri gimana nih menjadi kepala keluarga setelah beberapa ya waktu udah menikah gitu, ada cerita-cerita gitu nggak sih? Ya ada, salah satunya yang tadi, kasus yang tadi, ini ayah gini, udah gak usah diladenin. Ya kalau misalkan Iki mah gak apa-apa, tapi kan Lini katanya, ya udah kamu sebagai suami, kamu redain gimana caranya supaya dia itu tidak terpancing emosinya gitu. Tapi ya tiba-tiba lihat di Lambe kan udah ada laporan. Gitu. Sebenarnya udah dari Januari kan sebetulnya mereka laporkan. Betul. Oke. Kang Sule sendiri kalau nanya tadi soal ya Lini yang merasa mungkin aduh capek sekali nih, udah bosan, ada bosan nyanyinya, pak terlalu ngejar duniawi, pengen tenang gitu. Kang Sule sendiri sebagai pribadi yang udah lebih lama di dunia ini, pernah juga ada masa seperti itu nggak sih? Kalau saya sampai saat ini tidak ada rasa jenuh. Gitu. Tidak ada rasa jenuh. Iya, nggak ada rasa jenuh karena memang nggak ada lagi pekerjaan saya itu. Loh, bener dong. Iya juga sih. Kalau kita jenuh, kita diem di rumah, terus kita nggak seperti ini lagi gitu. Terus ngabisin duit yang ada di tabungan, itu ya udah lama-lama habis. Karena ini bukan sesuatu yang dipaksa ya, emang suka juga kan? Betul, karena saya suka dengan hal ini, ya tentunya saya akan sampai, mungkin sampai saya tidak bisa berjalan, tidak akan ada rasa jenuh, karena anak titipan, harta titipan, saya nanti akan menitipkan harta saya untuk anak-anak saya. Menitipkan. Iya. Kang Sule, apa kalau dari dunia hiburan yang Kang Sule geluti selama bertahun-tahun ini yang membuat Kang Sule itu hal yang kadang-kadang bikin lelah gitu secara mental? Di luar profesinya ya, profesinya dinikmati. Setiap saat pasti ada yang bikin lelah. Apa contohnya? Ya banyak lah. Satu deh, gitu. Sorotan-sorotan publik ini, pemberitaan-pemberitaan itu bikin lelah? Enggak bikin lelah juga sih, maksudnya begini. Apapun itu yang aku lakukan, semua pasti ada yang bikin lelah. Mau di keluarga, mau di anak, mau netizen, mau dalam karir. Semuanya. Di dunia hiburan. Di dunia entertain lah. Oh, kalau dunia entertain mah yang bikin lelah batin gak gitu ada. Gak ada. Gak ada. Misalkan gini, kamu capek nggak syuting setiap hari gitu kan? Tapi kan yang lebih capek yang nyari kerjaan. Iya, betul. Kalau sorotan publiknya ada yang bikin lelah batin nggak? Nggak ada sih. Kalau saya udah di atas level langit kedua lah. Itu jangan ketujuh lah, kedua lah, tiga lah. Ya gak. artinya? Ya artinya udah biasa aja. Oh, udah biasa aja ya. Baca berita hoax aja udah biasa karena tahu. Misalkan gini, ada teman kasus. Terus tahu. Tahu yang sebenarnya tuh gimana. Terus tiba-tiba ada berita yang aneh-aneh. Itu tuh udah kebal. Oh, udah kebal. Dulu pengen ngomong. Dulu enggak ada, Mbak. Enggak ada, dan percuma juga ngomong, capek. Maksudnya kebal tuh kebal gimana? Oh, ternyata ya kan tahu gitu. Ini pemberitaan jauh banget ya sama berita gitu. Siapa contohnya itu? Pemberita teman yang mana nih? Ada banyak kan, teman saya nggak cuma satu. Saya tahu arah Mbak kemana. Oke Kang Sule, kita mau nanya nih, setuju nggak setuju nih ya? Mengenai hal-hal berikut ini. Setuju nggak setuju nih kalau menantu tuh curhat masalah rumah tangganya ke mertua, jadi silang gitu? Setuju. Setuju ya? Setuju. Kalau misalkan Iki ke sampai saat ini nggak pernah curhat. Nah kalau mau curhat dia ke bapaknya, Lini. Ke ayahnya Iki. Tapi sejauh ini nggak ada sih, belum ada. Ya. Kenapa begitu? Itu lebih baik daripada curhat ke orang tua. Lebih baik lah, kalau sama orang tuanya pasti dibelain. Anaknya misalkan curhat tentang suaminya, pasti nggak mungkin lah nggak dibelain. Jadi ini biar saling mengingatkan gitu. Saling mengingatkan. Setuju nggak setuju? Nginep di rumah orang tua masing-masing kalau lagi berantem. Nginep di rumah tua. Orang tua. Oh orang tua. Misalnya Iki. Ya udah pulang dulu ke rumah Kang Sule, tinggal di situ dulu.
biar setuju. Asal alasannya dia mau refresh atau enggak. Oh, mau menenangkan diri. Menenangkan diri. Boleh ya? Boleh. Tinggal bareng mertua, setuju enggak setuju? Enggak. Enggak ya? Iya. Kalau belum punya rumah gimana dong? Kalau belum punya rumah? Uh-uh. Kontrak lah. Kontrak lah gitu ya. Kan sulit dulu gitu? Iya lah. Oh, oke. Okay. Istri bebas ngasih uang ke orang tua enggak perlu izin suami, setuju enggak? Setuju. Setuju aja ya? Setuju. Walaupun misalnya istri enggak punya pendapatan sendiri? Setuju. Pakai uang suami? Kalau saya setuju, dari dulu juga saya seperti itu. Oh, apapun aja yang udah saya kasih kepada istri, itu dia mau kasih orang tuanya lebih, mau gimana, serah. Terserah. Iya. Okay. Kalau kurang minta boleh? Boleh. Oke. Okay. Kalau ada. Iya, iya. Iki gitu juga? Apa Iki ngikutin atau dia punya aturan sendiri juga? Nggak tahu nih. Kalau urusan dapur saya nggak pernah ikut campur. Setuju nggak setuju? Kalau ada masalah, mertua itu boleh ikut campur? Enggak. Oke. Okay. Anak sibuk sampai nggak bisa menjenguk. Apa nggak bisa ngejenguk orang tua lebih dari sebulan itu papa atau nggak papa? Nggak papa. Nggak papa. Karena udah tahu udah gede ya, udah sibuk. Pertama udah gede, keduanya ya kita bertapakur lah, kita mengukur kepada diri kita dulu seperti apa kita sama orang tua, jangan egois lah jadi orang tua. Kang Sule dulu gimana sama orang tua? Sama orang tua sih nggak gitu juga. Nggak gitu ya. Ya, tapi ya anak-anak mungkin di usia produktif mereka biasanya betul, memang betul. Tapi sampai saat ini pun Putri, Iki, bahkan Putri kemarin juga nginep 2 hari. Putri besok ke rumah gitu. Jadi ya selama dia tidak mengganggu boleh gitu. Ada kumpulan gitu. Oke, ini kemarin ya, ini kalau lihat keluarganya Kang Sule juga kemarin di acara pesta pora kan tampil sekeluarga nyanyi gitu. Semua suaranya bagus-bagus. Nanti ada videonya di mana Kang Sule tuh di briefing sama Iki. Ini ya, kesempurnaan cinta. Oh. Ada posting ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Seru ya. Gimana Kang Sule rasanya ya? Ya seneng aja, seneng, happy, ya seru aja. Ini persiapan berapa lama nih? Enggak ada persiapan ini. Enggak ada persiapan? Iya, datang langsung nyanyi. Ah serius? Enggak ada latihan. Tuh, band biasanya pada saat sibuk-sibuk semua ini pas jadwalnya lagi pada bisa? Karena jauh-jauh hari, Ki. Oh. Gitu. Jadi 2 minggu sebelumnya udah, ini kosongin ya. Oh, gitu. Kita okay. Kita nyanyi yuk. Tapi latihannya on the spot ya. On the spot di situ tuh. Iya. Nah, Kang Sule ini kalau seandainya kemudian ini booming, terus nanti ada banyak permintaan panitia kalau Iki nyanyi tolong bawa keluarganya juga dong. Nah, itu gimana masalah honornya? Ya, profesional tetap harus dibayar. Gitu ya. Iya. Langsung ke panitia atau ke Iki? Panitia lah. Oh, panitia ya. Kalau kemarin kan Iki, inisiatif Iki lah. Oh, inisiatif artinya Iki. Mungkin dia dikasih job sama orang lain, ya kasih inilah apa surprise mungkin atau apalah kebahagiaan untuk orang lah, itu nggak masalah. Yeah. Oke, ini ngomongin soal perjalanan karir, Kang Sule juga pernah bercerita ya, dulu kan memang kalau karir pelawaknya kita lihatnya dulu dari ajang lawak di televisi. Iya. Kang Sule sempat cerita 2 tahun justru setelah menang itu malah sepi jobnya. Betul. Surut banget gitu sampai harus jualan handphone. Jualan apa aja, Mak? Jualan apa aja? Terus sempat bikin wartel, terus kalau dulu kan masih ada telepon umum ya. Nah, terus dulu tuh HP yang gede gitu tuh, yang merek China. Ya itu jadi dijual tapi bayarnya tuh seminggu 3 kali gitu. Oh, dicicilin gitu. Gitu. Oke. Okay. Sampai 2000, dari 2006 sampai 2008. Pada sempat merasa putus asa nggak sih di masa-masa itu? Kan memang cita-citanya atau memang ingin berkarir di dunia seni kan? Sempat ada rasa kayak aduh ganti profesi aja lah gitu? Kalau ganti profesi enggak, kita sambil berjalan, sambil jualan itu, sambil kita usaha keliling, terus kita akhirnya siaran lagi di radio, di Radio Antasalam kalau nggak salah, sampai 2008. 2008 ada telepon dari Televisi Nasional, perlombaan nyanyi kalau nggak salah. Nah udah dari situ alhamdulillah. Gitu. Dari situ tuh mulai? Mulai ke TV. Ini yang paling banyak undang-undang setiap saat itu. Itu udah punya anak pada saat itu? Udah lah, Ma. 2005 aja, dulu kan yang ngasih tahu lomba lawak aja Iki, umur 4 tahun kalau gak salah Iki. Iki 4 tahun? 4 tahun. Dia ngomongnya gimana? Apa 5 tahun, udah gede kok. Dia bilang gimana? Waktu itu masih TPI loh masanya. Ya, ayah itu ada lomba lawak, nanti menang lah sok. Gimana, dilatih, ya udah ajak teman-teman gitu. Tapi ada perasaan apa sih waktu udah menang kan harapannya, wah habis menang nih, banyak nih job gitu, ternyata enggak, zong sih. Ya justru pas begitu menang itulah yang kita tuh deg-degan gitu loh. Untuk mempertahankan ini tuh gimana gitu. Makanya
ya mungkin dikasih ujian dulu selama 2 tahun untuk mengasah lagi skill dan keahlian. Ya alhamdulillah 2006, 2007, 2008 3 tahun berarti. 3 tahun tuh berproses ya. Ya. Nah, berproses. Tapi kan grupnya mencar-mencar tuh akhirnya. Ya akhirnya mencar-mencar. 2007 tuh kita udah pisah sama SOS. Udah masing-masing lah kayak dulu lah. Tapi masih berteman. Masih saat ini. Masih berteman. Oh, ini ya. Masih. Ada videonya waktu di SOS dulu ya. Rambutnya masih panjang kuning gitu kan. Ini kan dua personil lainnya. Bang Oni dan Ogi gitu ya. Yang satu lagi udah jadi politisi itu. Oni DPD 2 tahun itu ya. Sekarang udah enggak kayaknya. Yang Ogi? Ogi masih manggung-manggung. Masih manggung-manggung. Ya. Terus kan beda tapi kan Kang Sule udah kemana-mana gitu. Keluarga Ogi mungkin ya masih di apa ikat kesuksesannya beda gitu. Iya. Sempat ngobrol tapi, apa? Ngobrol sih enggak. Kita ya menjalankan masing-masing aja. Yang terpenting selama kita bisa bantu mereka ya kita bantu. Kenapa sih udah nggak SOS lagi? Karena sibuk ya, masing-masing. Ya mungkin Oni juga udah ceramah sekarang kan, udah ngelawak udah dikurangi. Terus Ogi kan udah sibuk, dia tuh ketua pertanian kalau nggak salah. Punya kesibukannya gitu. Punya kesibukan masing-masing. Okay. Tapi kalau untuk ketemu, makanya saya bikin di salah satu televisi daerah itu namanya SOS Show. Nah, cuma berdua sama Ogi. Nah, Oni kan nggak bisa tuh. Jadinya itu masih jalan sebulan sekali tuh kita syuting bisa 4 episode gitu. Masih ada. Jadi saya sarankan untuk ya udah bikin proposal, jual nama saya sana biar kamu ada kegiatan minimal. Masih dibantu ya, baik sekali. Oke, kita nanti pertanyaan dari netizen Q&A. Kita minta pertanyaan pertama. Kang Sule, Azam kemarin dirawat sakit apa gitu? Katanya bakteri. Ada bakteri. Infeksi bakteri. Ya. Ini kan ya namanya juga anak kecil yang sering sakit ya. Iya. Sering biasanya gitu kalau Azam sakit gitu, Kang Sule itu apa gitu biasanya ngapain kalau lagi Azam sakit? Ya kan kadang nggak tahu juga, tapi suka dikasih tahu lah sama bundanya. Ini suka lebih manja gitu nggak sih kalau Azam sakit atau sebagai? Ya. Gimana ya, saya anak-anak semuanya juga nggak terlalu saya manja gitu. Saya tuh nggak mau. Ya terlalu memanjakan lah ya, namanya anak kecil ya seperti itu ya, gitu. Kadang-kadang jadi, sakit gitu ya. Kadang-kadang sakit gitu. Jadi ya gimana ya, susah ya Mbak ya. Udah anaknya udah beberapa gitu ya. Betul. Emang namanya anak kecil kadang-kadang apa cuaca kayak gini juga. Ya, cuma saya nggak sempat ke sana karena lagi sibuk. Dan saya sudah menyampaikan itu, bahkan di video call. Ya udah, terus besoknya kalau nggak salah ada acara di sini deh, terus dari situ saya harus ke Subang, saya mau nyempetin sebetulnya. Saya kasih tahu babysitternya, sampai sekarang nggak dibalas. Gitu. Tapi udah sembuh kondisinya sekarang? Mudah-mudahan sembuh, kayaknya udah sembuh karena waktu video call pun dia masih biasa, lincah, cuman diinfus saja. Oke, baik, yang bertanya berikutnya kita tanya Kang Sule, kenapa sih menolak dipanggil pelawak legend? Kalau pelawak legend mah Mbak, kalau itu mah tuh harusnya kita kayak misalkan Bing Slamet. Dia tuh udah dari awal berkarir sampai akhir dia sebagai pelawak sampai menutup mata. Itu baru gitu. Namanya legend. Itu baru bisa dibilang legend lah, kayak Jojon gitu. Kalau sekarang kan saya masih belajar lah Mbak. Masih belajar ya? Iya masih belajar kan, tidak hanya dari skill kemampuan lawak juga, tapi beberapa hal yang harus kita pelajari. Contohnya? Ya contohnya, kreativitas dalam mengembangkan era yang terus berkembang. Betul. Kan gitu. Setuju banget ya, karena sekarang platformnya makin banyak. Betul, bukan cuma televisi. Mbak, persaingan juga semakin banyak, pelawak juga. Justru sekarang itu saya lagi menampung teman-teman yang dari daerah kayak konten kreator, pelawak, seniman, penyanyi gitu, untuk kita bersama-sama saling memberikan kontribusi dalam hal seni gitu. Saling support. Jadi legend itu kalau dia bisa melewati beberapa tantangan zaman. Betul. Kalau misalkan nanti saya tiba-tiba nyalek udah nggak legend lagi. Oh gitu ya. Ya iyalah mah. Kan legend lawak dong. Jadi legendnya legend lalek, lawak dan caleg. Oke, baik. Kita akan berbincang dengan bintang tamu kita selanjutnya. Ini kita mau bertanya. Ini ada pasangan suami istri nih Kang Sule. Siap. Dengan suami istri yang tahun 2023 suaminya harus mengalami PHK dan 2023 pula mengalami kecelakaan gitu pada saat mengantarkan anak-anak ke sekolah. Dari kecelakaan itu kemudian mengalami patah tulang, tapi dari situ dokter mendiagnosa ternyata
tulangnya ini mengalami sebuah kondisi, bukan, oh, tubuhnya ini mengalami kondisi yang namanya hiperparatiroid. Ya, hiperparatiroid sekunder, yaitu kekurangan kadar kalsium dalam tubuhnya sehingga tulang-tulangnya mudah rapuh. Akibatnya ya tubuhnya menyusut. Jadi selama setahun ini tubuhnya sudah berkurang 20 cm. Jadi tingginya dari 167 menjadi 147. Bukan hanya itu, kondisi ginjalnya juga bermasalah dan ada tumor juga di dalam tubuhnya. Bagaimana pasangan suami istri ini saling menguatkan menjalani kehidupan mereka? Kita lihat profilnya berikut ini. Jenita Tiara dan Arif Hairul Falah, pasangan yang menikah pada Februari 2017 ini viral lantaran Jen memposting perubahan postur tubuh sang suami yang mengalami penyusutan karena hiperparathyroid hingga ditonton sebanyak 9 juta kali di Instagram. Arif yang tinggi badannya berkurang dari 167 cm menjadi 147 cm ini mengalami kecelakaan pada September 2023 yang menyebabkan kakinya patah hingga didiagnosis brown cancer serta menderita gagal ginjal kronis hingga harus rutin cuci darah. Namun kini kondisinya membaik setelah dioperasi. Jen yang kini memiliki 3 orang anak ini mengaku pernah mengalami keguguran di kehamilan pertamanya hingga harus resign dari pekerjaannya di sebuah bank untuk melakukan program hamil. Bagaimana kisah perjuangan Arif menghadapi penyakit yang dideritanya? Dan seperti apa perjuangan Jen yang menjadi konten creator untuk memenuhi kebutuhan harian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumfi No Secret.